Dan seterusnya, kehadiran calon Pakatan Harapan tidak akan menjejaskan sokongan pengundi di Parlimen Hulu Terengganu kepada Barisan Nasional. Calon BN Dato' Rosul Wahid berkata, budaya turun padang yang diamalkan pemimpin BN sejak sekian lama berjaya mengukuhkan hubungan di peringkat akar umbi. Dan menurut Rosul, BN tidak gentar walaupun pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan akan berkempen di kawasan itu. Pilihan raya kali ini menyaksikan calon Pakatan Harapan Dato' Razali Idris dan calon PAS Mohyiddin Abdul Rashid menentang Dato' Rosul Wahid. Kerusi Parlimen Hulu Terengganu dikatakan menjadi sasaran Pakatan Pembangkang apabila penyandangnya Dato' Jalani Johari yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia tidak dicalonkan. Saya tidak mendapat itu satu ancaman. Kerana pada saya, calon PKR sendiri pun pelik tapi benar. Sebab dia sendiri pun tak boleh mengundi dia. Sebab dia bukan mengundi sini. Dia orang Marang, ketua bahagian di Kuala Negeri, bertanding di Kuala Berang, di Hulu Terengganu. Jadi ini satu benda yang saya rasa tak pernah berlaku lah. Ini salah satu perkara ajaib dunia lah kali. Sebenarnya, dalam politik ini itulah. Ia tidak ada musuh yang kekal dan tidak ada kawan yang kekal. Itu politik. Jadi dalam hal tersebut, berkawan tetap berkawan. Bahawa politik itu masing-masing.